Aku benar-benar tidak menyangka kalau kita bisa bertemu kembali. Mungkin ini yang dinamakan jodoh. Jujur saja, aku tidak pernah melepaskan simpul hatiku padamu. Aku benar-benar tidak bisa melupakan kamu, Nyai. Dan harus kamu ketahui juga, sampai saat ini aku masih tetap membujang. Karena aku tidak mau menikahi perempuan lain selain kamu. Dinda. Hanya Fata Morgana. Seharusnya aku tidak diam berpangku tangan. Aku akan mencarinya sendiri. Kalian berdua ingin mencari ibu kalian. Kami tidak bisa berdiam, Ayahanda. Sementara nasib Ibunda belum jelas. Izinkan kami untuk mencarinya, Ayahanda. Ya, Ayahanda. Baiklah, Ayahanda tahu apa yang kalian rasakan. Ayahanda merestui kalian. Terima kasih, Ayahanda. Pergilah. Doa Ayahanda mengiringi kalian. Anak-anak yang membanggakan. Rela berkorban demi orang tua dan rakyatnya. Sebetulnya cara ini tidak aku sukai. Aku menginginkan kematianmu di tanganku melalui patahmu. Tapi ternyata itu sulit. Atau memang kamu adalah seorang pengecut? Terserah kamu mau bilang apa. Tapi sekarang, terimalah kematian. Hentikan! Siapa kamu? Beraninya memotong urusanku? Siapapun aku, itu tidak penting. Tapi yang jelas, aku tidak menyukai perbuatan mencelakai orang yang sudah tidak berdaya. Apa pedulimu? Thank you.
kasih atas pertolongan. Nyimas Subanglarang. Iya, kau mengenalku. Aku Subanglarang. Sekali lagi terima kasih. Aku permisi. Nyimas, kakimu sakit? Aku tidak apa-apa. Kakang, kenapa Kakang selalu menungguku? Nyimas, aku sangat mencintaimu. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menyerah. Sampai aku bisa mendapatkan kamu. Maaf, Kakang. Aku sudah ada orang lain. Dan kami akan segera menikah. Siapa laki-laki beruntung itu? Pangeran Pemana Rasa. Aku tidak peduli siapa dia. Tapi yang jelas, aku lebih mencintai kamu daripada dia. Maaf, Kakang. Kami berdua harus pergi. Tidak pantas dilihat orang. Assalamualaikum. Nyimas! 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 Sampai kapanpun, aku akan selalu menunggumu. Aku tidak akan pernah menikah dengan perempuan lain selain dirimu. Nyimas? Kamu tidak apa-apa? Sepertinya kaki kamu terkilir. Aku tidak apa-apa. Pemana Rasa, kamu benar-benar laki-laki yang sangat beruntung. Bisa mendapatkan cinta Nyimas Subanglarang. Apa maksudmu, Baureksu? Seandainya aku bisa hadir di acara sembara kemarin, pasti ceritanya akan beda. Karena aku yang lebih pantas bersanding dengan Nyimas Subanglarang. Dan aku yang lebih pantas untuk menjadi suami Nyimas Subanglarang. Sudahlah, Kakanda. Lebih baik kita pergi dari sini. Baiklah. Maaf. Bukannya aku tidak menghargaimu, Baureksu. Tapi kebersamaanku bersama Dinda Subanglarang itu lebih penting. Tunggu. Urusan kita belum selesai. Ayo, kita buktikan siapa di antara kita berdua yang lebih hebat. Sekali lagi padamu, aku sekarang sudah menjadi istri Pangeran Pemana Rasa. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kita bisa bertemu kembali. Mungkin ini yang dinamakan jodoh. Jujur saja, aku tidak pernah melepaskan simpul hatiku padamu. Aku benar-benar tidak bisa melupakan kamu, Nyai. Dan harus kamu ketahui juga, sampai saat ini
aku masih tetap membujang. Karena aku tidak mau menikahi perempuan lain selain kamu. Dinda. Hanya Fata Morgana. Seharusnya aku tidak diam berpangku tangan. Aku akan mencarinya sendiri. Berani sekali kalian menuduhku sembarang. Dengar, aku bukan pendekar licik seperti itu. Dan aku tidak akan menyembunyikan Subanglarang hanya untuk membalas dendam pada Siliwangi. Kamu tidak usah mengelak, Silun. Mana ada penjahat yang berbicara jujur? Jadi kamu tetap menuduhku seperti itu? Atau jangan-jangan kalian memang sengaja cari gara-gara denganku. Kita hanya menonton saja. Iya, aku rasa guru bisa mengatasinya. Iya, ku rasa mereka tidak ada apa-apa. Jadi kita tonton saja. Ada di sini berarti bukan mereka penculiknya. Siapa yang menculik ibunda? Sudah paman, dan diteruskan. Raden, kenapa dihentikan Raden? Mereka memang tidak menculik ibunda, paman. Dari mana Raden tahu? Aku baru saja menyusup ke markas mereka. Ternyata mereka tidak menculik ibunda, paman. Ayo kita pergi, paman. Baik, Raden. Ayo. Bocah itu sudah berhasil menyusup ke tempat kita. Dia sudah meremehkan kita. Kenapa Nini diam saja? Kenapa kakak marah padaku? Bukankah kita dari tadi selalu bersama? Kalau aku kecolongan, berarti kakang juga kecolongan. Sama seperti aku, kakang. Nyai, dari tadi aku perhatikan kamu diam saja. Kenapa? Tidak apa-apa. Atau kamu tidak suka kalau kita ketemu kembali? Tolong turunkan aku. Aku bisa berjalan sendiri. Tidak, Nyai. Kakimu terkilir. Aku harus mengantarmu. Maaf.
Sepertinya kamu kelelahan. Pasti kamu kehausan. Aku bawakan air untuk kamu. Sebentar aku ambilkan. Sebentar, Nyai. Aku bukakan. Ayo, Nyai, diminum. Aku tidak mau kamu kehausan. Perjalanan kita masih jauh. Ayo, diminum. Terima kasih. Ya. Maaf, Nyai. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin kamu terlalu lelah. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Iya. Raka Walang, kemana lagi kita harus mencari Bunda? Entahlah, aku sendiri juga bingung. Kita sudah kemana-mana, tapi belum menemukan jejaknya sama sekali. Berhenti. Ada apa, Nyai? Sepertinya bukan ke arah sini. Pajajaran ke arah sana. Oh, aku salah jalan, Nyai. Kenapa aku bisa lupa ya? Aku benar-benar sudah tua. Tapi, Nyai, bagaimana kalau kita istirahat terlebih dahulu? Nampaknya kuda kita terlihat lelah. Jangan. Kita lebih baik lanjutkan perjalanan. Baiknya. Tapi, kemana Ibunda pergi? Aneh. Tidak ada telapak kaki kuda di sini. Berarti, mereka tidak lewat sini, Raka. Raka, bagaimana kalau kita berpencar? Berpencar? Kamu yakin? Yakin. Biar kita bisa cepat menemukan Ibunda, Raka. Baiklah. Kamu ke arah sana. Dan aku ke arah sana. Baik, Raka. Siliwangi. Setelah kau menyuruh anakmu menemuiku, akhirnya kamu sendiri yang datang menemuiku. Aku tidak mencari permusuhan.
Aku hanya ingin kamu bebaskan istri. Kamu menuduhku menculik istrimu. Itu sama juga artinya kamu menganggapku manusia rendah. Apa memang tidak ada sifat kesatria pada dirimu? Sebelum kamu menyandra putri, sekali lagi aku ingatkan, kalau aku tidak main-main lagi. Memang ku akui, sebelumnya aku telah menyulik istrimu. Tapi tiba-tiba ada yang menyambar dan membawanya pergi. Siapa orang itu? Dia mengaku bernama Baureksa. Urusan kita belum selesai. Ayo, kita buktikan siapa di antara kita berdua yang lebih hebat. Baureksa.